selanjutnya itu acara yang kita tunggu-tunggu dan nanti-nantikan. Itu sambutan siraman rohani dari pengersa Ustazah Sri Latifah Kartini SPDI. Garis miring Nyai Siluman. Nah, jelukana. Kepada pengersa, waktu dan tempat kami persilakan. Shalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa beli sejadah. Mari kita dengerin tausiah dari Ustazah Sri Latifah. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sirih, jawab salam nak nembe saware je Pak RT. Ayah Pak RT, ayah. Mana Pak RT cung? Cung. Hadir Pak RT, hadir. Ayah Pak RT, ayah. Oh, mohon nun. Buah duku, buah pare, ngelana di barasehan je Pak RW. Ayah Pak RW. Ibu RW, ayah Ibu RW. Duka tarundu, duka sarare. Jawab salam nak nembe sawarehan. Ria raya. Ya. Nasi polo ngobari jeng tekecet. Kenal nggak cek? Kasih mak. Epe boleh. Tarik nafas dua kali. Tina irung keluarkan tina pujur. Araraya sadayana aya. Araraya sadayana aya. Jasmani rohanina hadir. Hadir nah atuh geuning sing polongo bae teh ka kuping kecatur kecetna. Kaget tiga nama sieun disangkana uing teh anak juri dieu. Pedah cenah dina sepanduk teh Nyai Siluman. Mana sih Nyai Siluman? Bo. Tun keripit ah hai tulang bawang. Duit tinggal sedikit, corona belum pulang. Leres apa leres? Tung keripit, oh hai tulang bawang. Beras tinggal sedikit, corona belum pulang. Leres apa leres? Tas Malaysia biasa, encan. Encan, apa nere kuasa? Tas Malaysia biasa, tos? Tapi biasa sekarang duken ya beas. Artos pegang dua artos. Itu udah mau dibere dan tuh oke. Tapi caranya cara lager, bala lager sadayana caroge. Bapak, istri bala lager kene bager. Bager, itu paling melotot tuh. Nyebut bager je melotot. Alhamdulillah. Ibu-ibu darah labang sadayana, wong tegal lurung. Damang sadayana, damang kantongnya, damang berase, alhamdulillah. Damang bala putra putrina sadayana, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Bu, kula arepan salamani. Ngomongnya Jawa apa Sunda, Jawa? Oh Jawa re,
ya bokat-bokat Jawa anak Sunda dek san Sundanya anak ge oli ya oli. Iya insya Allah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah dan bapak-bapak kang dimuliakan Allah, kula arepan ucap salam maning, salam sing nomber loro tuh Pak Bu. Doa pidongak kanggo sadayana khususon yaitu dusun prapatan desa Tegalurung Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang nyai arepan doa pidongak. Moga-moga wae Tegalurung kabencana lageur bandar lageur sadayana. Amin. Amin Bu, amin. Sing aminnya loroan bae. Bu. Anak kabeh anak. Iya jugruge mah akeh deh. Tapi suaranya cuma loro bae. Sing amin neka. Siap amin, siap. Iya. Moga-moga wae Tegalurung sadayana cara lageur balalageur jasmani rohanina. Amin. Moga-moga para putra-putrina jadi putra-putri kang saleh-saleha sadayana. Amin. Moga ibu bapak luhur lancar tina usaha urang sadayana. Amin. Moga Allah maparinan kelancaran tina segala bidang urusan urang sadayana. Moga sadayana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Putra atau putri, cucu-cucu urang pun moga sing jantan putra putri cucu-cucu nu saroleh turu saleha. Bakti ka Gustina. Taat ka ibu ramana tur patuh ka guru-guruna karenging ilmu nu manfaat teng akhiratna. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuhibbun nahum ka hubbillahi waladina asyadu hubban lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi samiil alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wa la uwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin sayyidil awalina wal akhirina wa ala alihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalin wal malaikati kullihim ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البشير. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
wa iqami sholati wa itai zakati wa shawmi ramadani wa hijjil bayti. Wa qala nabiyu aydan as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Wa qala nabiyu aydan likulli shay'in alamun wa alamul imani sholat al-hadith. Ingkang kula hormati kesana kersana al-ustadah Nok beserta Bapak Al-Ustadz Jaskawi sebagai pendiri dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, lan ingkang kula hormati pun khususan kalau keluarga besar beliau, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Semoga syiarnya diterima oleh kalangan masyarakat dari mulai kalangan menengah sampai kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas. Aduh, ngesemakan ieu intip ya jadi belepotan. Tadi teh abdi terus ngayakeun syukuran di majelis teh. Jadi ngaliwat di emam jeung kerak-kerakna. Jadi ieu belepotan. Karena ngelap pindah untuk jigana teh. Bu, sekali deui doa kanggo pribados khususan kanggo Al-Ustadzah Mama Enok beserta Bapak Al-Ustadz Jaskawi sebagai pendiri Majelis Taklim Husnul Khatimah. Semoga keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Sehat dan afiat jasmani rohaninya, amin. Ilmunya manfaat bagi santriwan-santriwatinya, amin. Sehingga manfaat buat santriwan-santriwati fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Doakeun Bu. Mangkanya ayeuna mah jarang neangan guru nu sapertos anjeunna kieu teh. Centang tuh ieu teh bayaranna mah sabaraha nya. Begitu antusias sampai keun ka bisa. Ada kreasi anak dari sampai abatasa sampai keun ka pentas kreasi yang disebut apa itu tadi drama dan sebagainya ya. Itu harus memerlukan dengan kreativitas yang sangat ekstra. Maka beliau ini sangat luar biasa. Ibu doakan beliau panjang yuswana, amin. Sehat walafiat, amin. Soalnya abdi pribadi waegenya isi luman geus teu kawadahan, geus katanagaan. Tapi ini Mama Nok sangat luar biasa. Abdi salut sama beliau. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, amin. Selalu diaping di jaring ku para malaikatnya Allah, amin. Diberkahi rizkinya, amin. Soalnya hari duit menanti santri macan tangtu pibeng hareup, tapi keberkahan Allah anu bakal meyakinkan bahwa bakal dikentos sadaya pengorbanan baik itu tenaga pikiran beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingkang kula hormati pun kersana ketua BPD yaitu anu jenengan Bapak Syahrudin, mana masih ayah? Mana? Enya di juru. Di juru. Beliau mewakili Bapak Kepala Desa yang tidak hadir dalam kesempatan malam ini. Juga tak lupa para ibu bapak, para kiai, para ustadz wal ustadzah, para asatidz wal asatidzah, santriwan santriwati yang dicintai, semoga Allah muliakan, amin. Puja-puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Ghafur beserta shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang sadayana yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawuh kanggo ka keluarga na, rawuh kanggo ka para sahabat-sahabat na, rawuh kanggo ka para tabiin-tabiin sadayana. Mudah-mudahan wong dusun prapatan desa tegak lurus dijantenkeun umat mantenna kalayan kenging syafaatna dina dinten kiamat, amin ya rabbal alamin. Bu suanten nyai itu ka jalan ka kuping teu jelas ente, alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tak kenang maka tak sayang, sebagaimana yang digembar-gemborkan dari minggu ke minggu ke belakang bahwa perayaan Isra Mi'raj dan juga perayaan menyambut bulan suci Ramadan juga haflah akhir sana di Majlis Taklim Husnul Khotimah akan mengadakan acara kebiar
di tempat majlis salimnya. Ini majlis salimnya, alhamdulillah. Dan aku penceramahnya itu Ustaz Dasril Latif Bakarti di SPDI anu katelon nyai siluman. Ibu-ibu mungkin tidak asing lagi, tapi bapak-bapak mungkin juga tidak tahu siapa itu nyai siluman. Jenengan kula Sri Latifah Kartini. Ari Sri Latifah itu nama artis. Sri Latifah itu ngaran artis. Ngaran kula itu pernah artis. Terus Sri Latifahnya artis Kartini. Kartininya itu adalah dalam ijazah dan juga KTP. Tidak kurang tidak lebih nama kula Kartini. Terus kenaun cenaun ini disebutnya siluman. Kula lahir di desa Siluman, kecamatan Pebuaran, Kabupaten Subang. Jadi kula asli lahir di desa Siluman, kecamatan Pebuaran, tahun 1972. Poena mali bejaan bisi di puasaan. Sri Latifah lainaran megalaman je Pak RT. Sri Latifah disebutna nyai siluman. Atuh keprok jiji acan. Basi geus teu kedah teu kedah. Sing poloho bae. Ece araraya ce? Ya. Caroge bageur? Ya. Lain bisi molohok tos pasea di bumina terus mangkat ka pengajian. Jadi ngabelengep sieun balik teu dibere kunci. Barara geur caroge bageur? Bapak-bapak kunaon sing ngaruleng bae? Apa kata cai kopi ngepul? Cai hera ngejugruk seueur? Kunaon Pak darara mang sadayana? Istri barara geur? Nyantong bager, bager. Ini malah ada curinya nyebut bager nggak om ya? Bager itu Pak? Bager. Ah ini mah curiga. Di pere aja coba senyum Pak, istrinya Pak. Cicing wae bapak lah berarti itu. Ini mau dipayung istrinya mana? Ngaos tuh. Mana cung. Acung hidung. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Sri Latifah Kartini, munggu Allah tiasa disumpingkan di haflah mubarakah atas panggulemna pangresa Ustadzano. Anu mana beberapa tahun kalangkung, ayah 7 tahun manya. Alhamdulillah nyai bisa linggih deui di ieu tempat. Panjang umur sadayana ibu-ibu, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu sadayana, ya wengi mungkin tinggal ngitung hari babarengan dinten deui kapayun. Kurang lebih 7 dinten deui urang bakal mayunan bulan anu diagungkan oleh Allah. Bulan yang ada malam Lailatul Qadarnya, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an yaitu bulan suci Ramadan. Bu. Bu. Ieu bulan naon ya? Bulan Sya'ban. Ari kamari bulan naon kamari? Rajab. Bu. Dina doa anu tilu bulan eta tidak pernah berpisah di antara Rajab, Rawah dan Ramadan. Sebagaimana dina doanya itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahasil ma qasidana. Amin, acara yang keplok, amin. Ari iya rek ngarolaji moal atuh. Atuh geuning sing polohok bae aja jadi sieun. Kareueun asana teh sing plongok. Plongok. Amin jece. Amin ya Rabbal. Ngartos henteu atuh tadi hartosna ngartos henteu. Paingan atuhnya.
kiatnya orang dihartoskeun ka siap bahasana orang ka bahasa Sundakeun urang ka bahasa Tegalurungkeun nya. Oh, bulan Rajab bulannya Allah, bulan Saban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatnya penuh dengan bulan Rajab bulannya Allah, bulan Saban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatnya penuh dengan ridha ilahi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tadi menjadi juga nama tengar tos merenanya jadi ngulang baik. Amin alubah mata jenak. Masya Allah tabarakallah. Bu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka yuk kurang dikupas walaupun sudah terlewati, tapi tidak menutup kemungkinan apa itu arti dina Isra Mi'raj, bu. Oke, naon arti daripada Syakbanan, bu? Ada kelebihan apa di bulan Syakban dan ada apa pula di bulan Ramadan, bu? Maka orang tengok ke tukang esetik dina bulan Rajab, ternyata bulannya Allah. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Rajab bulan taubat, bulan taubat, bu. Maka dina eta sejarah tanggal 27 Rajab, tanggal sabar aja bu, 27 Rajab Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, bu. Isra itu adalah perjalanan di Al-Makkatul Mukarramah menuju Al-Madinatul Munawwarah. Itu jaraknya 2000 km perjalanan Isra Rasulullah. Jadi Isra itu adalah perjalanan. Isra Rasulullah itu ke Madinatul Munawwarah perjalanan 2000 km. Maka di situ Allah lungsurkan berupa kendaraan yang bernama yaitu buruk, kendaraan surga berwarna putih. Buruk turun. Maka dipaparin pun yaitu pengawalnya Sayyid Jibril alaihi salam. Tanggal sabaraha aja bu? 27 Rajab. Malam naon aja bu? Minggu malam Senin, bu. Begitu lansur nungarana buruk turun ke bumi, badannya na Kanjeng Rasul ke langit, bahkan lebih, yaitu buruk dan Sayyid Jibril alaihi salam pengawalna. Lalu diisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbang. Itu buruk terbang dengan Sayyid Jibril sebagai pengawalnya. Maka diketuklah pintu langit yang pertama. Assalamualaikum. Kamarana ieu orang Tegaluru. Cara licin baik. Jadilah maling yang bijaksana. Di mana ada yang ucap salam walaupun tidak tahu orangnya, tapi kedengaran ucap salamnya assalamualaikum. Maka kita wajib mendengar, karena mendengar wajib menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diketuk lagi pintu langit yang pertama oleh Sayyid Jibril alaihi salam, assalamualaikum. Begitu dibukakan pintu, maka di sana ada Nabi Adam alaihi salam yang menunggu langit pertama. Siapa jebu? Nabi Adam alaihi salam. Singkateng waktos jebu, karena waktos letos putih, mungkin orang disambung deui, maka orang langsung baik ke langit ketujuhnya. Bios, bios. Aduh, bios wae dah yang buru-buru balik. Kehula untuk pintu muka dua ganti luka opat kali maka genep lah tujuh jebu. Begitu diketuk pintu langit tuka tujuh, maka di situ ada yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam
sedang bersender nuju nyender di Baitil Makmur. Yaitu tempat apa itu Baitil Makmur, Jebo? Tempat para malaikat Allah, bahkan juga tempat tawafnya para malaikat Allah, 70.000 malaikat yang tawaf di Baitil Makmur. Bo, begitu Kanjeng Rasul tekaning langit ketujuh, beliau itu melihat ke langit ke bawah, ternyata ada pohon yang akarnya di langit ke-6. Lalu beliau berdiri di atas langit yang ketujuh. Pohon apa itu ya Sayyid Jibril? Sayyid Jibril pun menjawab bahwa itu adalah Sidratul Muntaha. Apa Cebu? Pohon Sidratul Muntaha. Subhanallah, tabarakallah. Ternyata itu akarnya dari langit pertama, dari langit ke-6. Sedangkan ini ujungnya bahkan tembus ke langit ke-7, itu ujung Sidratul Muntaha melewati langit yang ke-7. Apa tadi itu namanya Sidratul Muntaha? Dalam keterangan Sidratul Muntaha itu adalah daunnya sebesar-besar kuping gajah. Tahu kuping gajah? Tahu. Lain daun lain, ini mah kupingnya asli gajah, kupingnya terang, sadayana terang. Terang. Oke, dina buah-buahna, buah Sidratul Muntaha dina keterangan itu sebesar-besar gentong. Gentong yang zaman bahula anu make tanah. Ibu garanduh kene gentong ayeuna gaduh? Tos ayam. Jadi dina keterangan itu daunnya sebesar-besar kuping gajah, buahnya pun sebesar-besar gentong. Itu namanya pohon Sidratul Muntaha. Maka di tempat itu pun pula Sayyid Jibril dilarang ikut dengan Rasulullah menghadap Allah Azza wa Jalla. Lalu Rasulullah menghadap Allah Azza wa Jalla itu dengan sendiri. Beliau itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan diberilah wahyu salat 50 waktu. Singkat cerita Cebu ya. 50 waktu mudun meningka ya Rasulullah, temudun ke langit kagenep. Ditakan karena Nabi Musa alaihi salam sing nunggoni langit ketujuh iku kagenep iku adalah Nabi Musa alaihi. Nabi Musa kutakon, ya Rasulullah, ada apa panjenengan diangkat, diisrokan oleh Allah? Wahyu apa yang Allah beri kepada engkau ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, aku diberi wahyu oleh Allah salat 50 waktu. Astagfirullahaladzim. Nabi Musa alaihi salam kaget karena tidak mungkin dan tidak mampu umatmu akan mampu 50 waktu dalam sehari semalam 24 jam. Kapan tidurnya umatmu? Kapan kerjanya umatmu? Kapan makannya? Hayuwe ngeduk-duk kita sholat, tidak mungkin. Ayo unjukkan lagi kepada Allah ya Rasulullah. Ayo unjuk, kata bahasa Sunda matitah nawar. Maka Rasulullah pun isra maning madhab ning Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, takhaffaf ila ummati. Ya Allah Tuhanku, peringankanlah untuk umatku. Ya Rabbi, takhaffaf ila ummati. Ya Allah Tuhanku, kurangi, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi 5 cebu jadi 45 waktu. Mudun maning nea teka langit kagenep maning. Ditakon maning, pirang dikurangi 5? Astagfirullah, kurang bu. Singkat waktu maning cebu, dikurangi 5 baik. Wis miros mudun maning, miros maning, mudun maning tekaning sangang kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam go madhep ning Gusti Allah, ujung-ujungnya go 5 waktu bentok wis aja dawar maning. Pokoknya 5 waktu tapi ganjaranna 50 waktu. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Lalu singkat cerita, Rasulullah di awal dikawal oleh Sayyid Jibril tekaning bumi sebelum waktu subuh malam Senin. Alhamdulillah, waktu subuh hari Senin, kalau malam mah ba'da maghrib ya. Tapi ini sebelum subuh, berarti sudah mancing
tekaning dina Senin, tapi masih sedurunge subuh. Alhamdulillah. Tanggal Miraj Bu Isra Miraj Rasulullah. Iya, 27 dina apa? Ya, ayo kita selawat ya. 27 Rajab Gusti Rasul. Husnul Khotimah ya. Hebat, tepuk tangan dulu dong buat santriwan-santriwati kita semuanya. Semoga menjadi regenerasi harapan agama Allah yang sholih dan sholiha, dan bisa menjadi penerus bangsa dan negara tentunya untuk agama Allah. Amin. Bu, tentang santri ya nya, ayat tilu kewajiban selaku indung jeng bapak kanggo kapala putra putrina. Hiji, maparinan aran anu alus. Bu, putra putri ibu bapak sadayana aralus teu ngaranna. Alus? Kade aya nu ngaran si Pengki aya. Aya. Ulah karunya. Ya. Aya deui ngaran naon deui anu kira tidak baik. Wartiem. Oh, eta mah si Wartiem balik di luar negeri, bukna beureum. Padu eta we ngaran-ngaran si Orai Koneng pina keur viral. Bu. Mual ayah kadiemanya ngaran Orai Konengnya mual. Lalaki Orai Koneng ayah didi ayah. Ayah? Mana? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ayah tilu kewajiban ibu-ibu jeung bapak-bapak kanggo kapala putra putrina ulah sawah. Nu kahiji pasihan nami anu sae. Anu kadua bimbing ku agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimbing dengan bimbingan Al-Quran. Islam sejati akan membimbing para putra-putrinya dengan bimbingan Al-Quranul Karim insya Allah. Maka alangkah bagjana turbingana para santriwan-santriwati tadi yang sudah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang begitu pasti. Nan afdol alhamdulillah berkat bimbingan gurunya. Ibu-ibu bagja turbingan alhamdulillah. Maka dina keterangan pun ibu-ibu bapak-bapak sakur anu ngajurungkeun pala putra putrina untuk menuntut ilmu di jalan Allah, maka sesuai dengan keterangan dan juga sejarah Rasulullah di waktu dimi'rajkan, yaitu melihat orang yang menuju tandur lalu panen deui. Geus panen di arit muncul sirung lalu pipanenan deui di arit deui. Lalu muncul deui sirung pipanenan di arit deui. Teu berhenti. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Sayyid Jibril. Ya Sayyid Jibril,
Untuk apa itu? Tandanya ada orang yang begitu ngarit lalu tumbuh lagi sirung tapi langsung jadi pari. Langsung diarit deui tumbuh sirung lalu jadi pari deui. Oh ya, itu adalah ganjaran bagi orang-orang yang memberikan ilmu, yang memberi jalan Allah untuk para putra-putrinya di jalan Allah, untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alhamdulillah. Berarti wali santri dari sekian puluh santriwan santriwati, santriwan santriwati husnul khotimah. Malum uing jadi bere ngopi. Nyai si lumantai kan gue di kopian, gue nama kopi hideng. Uing leguk deh cahaya herang. Jadi nanya si lumana berepotan, jebu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, bu. Oke, sedangkan apa tuh? Iqra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ti yawbal qiyamah, safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang kindina dinten kiamat sareng bakal masihan syafaat kanu maosna. Amin. Ya Allah ya Rabbal kabayangan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rek dialogkan nyamakan dengan tos wios. Inna antoina kal kautar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kabayang deui eta santriwati atau santriwan marinya lalaki, santri lalaki bu, otomatis dia akan menjadi imam, baik itu imam di keluarganya, bahkan imam untuk masyarakatnya, imam musola, imam masjid jami, bahkan imam jumat bisa saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirath. Engke gimana ke salat? Ajak ke salat. Ari kita Allah tadi cicing baik. Ari uing ge teh cerita ke salat ieu si Ujang teh ye. Santri husnul khotimah teh jadi imam ceuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mani meremeung ke keur makenceng salah pisan. Eta teh geus payus dina bacaanna pasyeh, dina suarana merdu karena ada syair, karena ada apa itu? Ada apa Bu? Lagu. Bu. Ada lagu. Coba kabayangkeun ibu-ibu. Urang kali ayeuna hadroh lalu selawatan teu make lagu. Salamun dong. Salamun dong. Ala toha Rasulillah meunang henteu. Naos? Teu make seni. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawabannya nak wajah.
ayahnya. Masya Allah, tabarakallah, Bu. Maka anu kedua yaitu pasihan atau bimbinglah keagamaan, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Bimbing para putra-putrimu dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, insya amin ya Allah ya Rabbal. Anu katilu nyaeta tikahkeun, kawinkeun di kala masa dewasa, yaitu menjauhi dan juga biar jauh dengan daripada perlakuan zina. Naudzubillahi min dzalik. Itu jadi nawiru bayatakum min sholati wa qira'atil Qur'an. Nawiru bayatakum caangan bumi araranjeun bis sholati dengan sholat wa qira'atil Qur'an jeung baca Al-Qur'an, insya Allah. Kabayangkeun Bu, dikala putra-putri ibu nanti ibu bakal pupus irah-irah oge dina keterangan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu jauh ti umur 60 tahun, 70 tahun. Maka ayeuna nu geus 60 tahun hati-hati geus deket. Kok mau anu geus 70 tahun buka isuk ka sore? Engke penting gua. Aja percantan teu. Heeh, kudu. Insya Allah lah orang percantan bahwa nanti suatu saat orang akan mau, maka insya Allah orang bakal panjang umur, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Intisari di bulan Rajab itu adalah sholat lima waktu. Ajilu bisolati qablal faut, buru-buru geras salawat sebelum terlambat. Wa ajilu bintaubati qablal maut, jeng buru-buru geras terlambat sampai maut. Urang bakal maut sadayana bakal. Urang bakal maut bakal. Hayu gerasara dia mengpengker hirup di dunia, amalkan sempurna jaga di akhir mual sulaya. Asa kararu bapak, Pak Syahrudin ke wing pak. Jelma teh seueur tapi kunaon eta lebah wing pas ngadom lebah syair teh molongok weh. Eta manawi cai aya keneh sok pararasikeun cai-cai teh tangaraneun eta tos banget sakalian. Bu, sabab maot ngadodo raya aya asap poho kana maot asap, padahal eta maot ngadodoh sadar napan teu anak kadang pasaran teh nonong siran unggal poe unggal putih namun cengna makrumuku suara pasaran tu kaya kuno gak ni umay cengijah dia idi iya ayo wey cengijah siapa si ngarpunggang ikula isu cengijah kah kelihan astagfirullahaladzim ngalor kacang iji ah. Eta pasaran teh melayu maning ka Cici. Kelayang-kelayang geureuman teh
pergi menjepuk. Woi, woi, waktu seperapatan, siapa sih para punggung kula besok? Lamun terung aja ya, Pak yang kena kotong terung kok. Tung 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 tung. Ayo, istighfar mabe, pasaran tekan yang tegalorong. Ayo kita giringin pamanukan. Wah, iya aduh kebayang lah. Wong tegalorong apa ngepret-pret. Astagfirullahaladzim. Tegalorong bablas nih teka rumah Nyai dewenya. Lopok rumah Nyai. Iya, jari Nyai kah ngalor maning, ngalor maning. Tekan yang tegalorong maning. Waduh, tekan yang ngemai bapak BPD. Waduh. Iya, jari bapak BPD. Orang aja, pahit, pahit, pahit. Astagfirullahaladzim. Pedih kabeh ngomong-ngomong mati Maya. Iya, pedih ya. Ya. Bila Israel datang memanggil jasa diri kujur di pemberingan. Bila Israel datang memanggil jasa diri kujur di pemberingan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Anak ing anak mama. Pada pinter kabeh sampean. Mawi suara bisa ngomong-ngomong ini ngaji jari anak putu nih mak. Ngombe mak ngombe. Iya. Pengen apa? Susu. Pengen susu mak. Iya. Ya kopi orang teka susu orang anak yang cakrapi tiga baik bagiannya Maya. Iya rolah papa rolah papa awus Maya baca bismillah Maya bismillah maning 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 mak maning pengen nama kopi ya wis bagen mendingan mak mendingan bisa ngomong bisa coba nyebut put put ya anaknya kongkong ngebut ngomong je anaknya santri husnul khotimah mak ngucap asyhadu an la ilaha illallah gitu mak cari emak asyhadu an asyhadu an ari emak asyhadu an la ilaha ma illallah hash 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 aduan minum lagi Maya mana aus cenok pengen kopi muncrat Maya muncrat. Allahu akbar wala qada illa billahi al-ali al-azim maka ajilu bis salati qabla al-faut buru-buru gerak
sarawat sammeter lambat wa ajilobit taubat qablal maut jeung buru-buru gerak para taubat gerak tarawat sammeh maut kullu nafsin dha'iqatul maut a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhal ladzina amanu Allahi taubatan nasuha Hai orang-orang yang beriman Amin aja amin Iya, dipegang banget Sisa jenok pada mendi jenok ya Iya kedelongnya nama akan Jesse nyebut amin Nggak kedewekan baik Acak batir reka amin jenak Jadi Allah lagi gumeroh Lagi berkumandang di Tegalorong Hai orang-orang yang beriman Gerata raupat anjin kagusti Allah Duduk amin jenak insya Allah Ya bagian salah oke okay, orang bakal disetrap Iya insya Allah Emang wis pada taubat apa durung sih? Durung Wis pada taubat apa durung? Atos atos Wis sholat taubat wis Akhirnya metu ke kopine Ya Allah ngisi rumah ke kopine ireng Ya aja kaget wis ireng banget mantep ngisi rumah mau wis pokoknya mah Insya Allah ngembe ambon awake sedap tau-tau entek beh Bu wis pada taubat apa dorong cebu sedangkan bulan taubat kok bulan Rajab Syahrul Rajab Syahrullah Syahrul Rajab Syahrul Taubat tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak tertutup sebelum matahari terbit di sebelah barat itu pintu taubat terbuka dan bukan saja pintu taubat di sebelah barat tapi sederonge wong mati wong nyawa papisa karo raga tekani tenggorokan itu pintu taubat durung ditutup pas lebah metu ning raga baru tutup lawang siput jaga pintu taubat wis lakam maning naudzubillahi min dalik maka dina kesempatan ke bulan Sya'ban ke Lailatul Qadar ini malam-malam Sya'ban di malam Sya'ban itu ada malam ataupun Lailatul Qadar yaitu malam pengampunan maka ibu-ibu masih ada kesempatan mumpung-mumpung masih beberapa dina tekaning bulan suci Ramadan ibu-ibu minta pengampunan kenaning ibu karo bapak bapak-bapak minta pengampura karo wadon karo istri istri-istri minta pengampunan karo lanang pak pengampunan jepa dari ujung rambut tekaning sausap dempal bokat-bokat mama kurang tata titi ceplok ke lempar bokat-bokat mama kurang ngegemakan atine bapak mohon pengampunan pak lahir batin sebab tinggal sebeberapa dina maning kapa arpan mancing bulan suci Ramadan kira-kira bapak ngapunten mama apa ora iya bapak ampura doa mama mama sing sabar mama sing taat mama sing sabar karena bapak juga belum bisa memberikan yang terbaik can maparinan gelam anu gede can bisa maparinan baju anu alus can bisa maparinan mam anu menah hampura lalu di situ baru cium tangan bapak tahan orang dicium ku bapak cipika cipiki dipeluk badai gitu badai kudu sebab ini masih ada kesempatan ini adalah ada malam-malam Lailatul Qadar yaitu malam pengampunan maka caroge ngahampura ka urang sadayana istri-istri urang ngahampura ka caroge-carogena insyaallah Allah pun ngapunten sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin insyaallah
Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, apa ini di hikmah di bulan Syaban? Bu, di bulan Syaban ayat keterangan rena dina ayat Quran. Lungsurna di bulan Syaban sebagaimana Kanjeng Rasul ngaku bahwa syahrul Syaban syahri, bulan Syaban itu adalah bulanku, karena bulan ini adalah bulannya Nabi, karena ayat yang diturunkan oleh Allah itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu surat dina keterangan turunnya di bulan Syaban. Maka yuk kita bersolawat lagi, dan jangan lupa dengan sedekatun jariahnya, Bu. Bu. Ah. Di mana lantunan solawat Nyai? Maka dimohon ya keridhaan dan keikhlasannya, karena pembangunan majelis taklim Husnul Khotimah masih memerlukan dana pendanaan, tentunya dari hamba-hamba Allah yang terketuk pintunya di jalan Allah. Mangga ulurkan kedua belah tangan ibu-ibu semuanya untuk di jalan Allah, yaitu pembangunan majelis taklim Husnul Khatimah supaya sempurna. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana permohonan ini dari panitia pembangunan majelis taklim Husnul Khatimah yang ditempati oleh para santriwan-santriwati ya. Nyai hanya menyampaikan lantunan sholawatnya. Marhaban, marhaban ya Nur Aini, marhaban Jadal Husaini, ya marhaban. Mana suaranya, santri? Jawab ya. Ya marhaban, kodom ya. Ulangi. Marhaban, marhaban ya Nur Aini, marhaban Jadal Husaini, ya marhaban ya marhaban. Oh,
sallallahu alaihi wasallam saha anu maca shalawat sakali ka kaula jar Rasulullah ge saha jalma anu maca shalawat sakali ka kaula maka bakal dipaparinan 10 rahmat ku Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sadayana sudah bersholawat, sadayana sudah atas bersholawat atas, maka kembali kepada yaitu sholat dan sholawat, sholat dan sholat, sholawat. Ibu-ibu sadayana hiji deui nyaeta istighfar. Bu, istighfar. Tiasa sadayana istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Orang Tegal Lerung tahu kape apal kape namanya istighfar. Alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka oleh-oleh dari Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah itu sholat lima waktu. Maka jangan sampai disia-siakan sholat yang lima waktu. Ulah waka diundur-undur, ulah wani ninggal kenana. Bo. Sebab eta sholat selesai hiji amalan anu bakal di hisab yang pertama dina poe kiamat itu adalah sholat, sholat, sholat. Insya Allah. Hayu batur urang sholat lima waktu aja diliwat buru-buru gancang sholat siksa Allah lebih berat. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Jadi siksa Allah itu lebih berat. Maka dikala sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan apakah yang terbaik di hadapan Allah? Amalan yang mulia di sisi Allah itu adalah apa? Maka Rasulullah pun menjawab, as-salatu li waqtiha, thummal birrul walidain, wa thummal jihadu fi sabilillah. Rasul itu ngadaru, ngawalir sahabat tadi bahwa amalan yang paling utama di sisi Allah itu adalah sholat tepat waktu. Insya begitu dorong-dorong-dorong-dorong suara beduk karena di mana-mana terkumandang azan pun di mana-mana Allahu Akbar Allahu Akbar echo halus Allahu Akbar Allahu Akbar bar 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 as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum keulang pakai sini. Bu, dikala ibu-ibu mendengar suara adzan berkumandang merdu nan indah, kira-kira eta keur bobot tibrah udang apa moal? Moal. Astagfirullahaladzim. Tambah tibrah aja. Kumaha cenah mah? Ayeuna geus teu aneh mangkani masjid agreng ka mana-mana. Justru arsitekturnya pun dari arsitektur luar negeri itu hampir rata-rata di pinggir jalan raya manapun itu hampir nu namanya agrengnya masjid di mana-mana saya kabeh saya hebat tapi tong salah anger nu ada nama aki-aki anger nu jamaah nangan duaan bener apa bener iya mah di ditu di sisi jalan tegalur rumah moal tegalur rumah masjidna pinuh bae kurengit kurengit ku jamaah ce kaceplosan eta mah. Alhamdulillah. Kira-kira ieu masjid Tegalurung maju apa mundur jamaahna? Maju apa mundur? Ari masjid jamaahna alusan mana sih mundur apa maju? Bagusan mana jamaah sing jamaah ge? Bagusan sing mundur wonge apa sing maju? Sing mundur. Lamun sing mundur berarti jamaah tekan jaba.
dia. Harus maju apa harus mundur? Harus mundur. Lamun cenama sholat berjamaah. Kebayangin cema, ibu ngomongnya tadi sih adane bagus be. Orang bakalan tangi turune. Kebayangin ke makanya aki-aki katong terong si jike kita sampai udah tok-tok-tok. Aki-aki Aduh, si nome pada mendi jenok ayo. Wong wis arepan pegat ka masih ada. Cucu mantune pada mendek. Ke sawah. Masa si subu wis nulungan ning sawah. Asona tu hayum nau. Asona tu hayum nau. Halo. Pak, ning Tegalur ada sih ada kayak konon pak. Ah, ini berarti konon ya, ning tengah pantura. Pas wis ada dah. Eling eling umat umat durung eling. Lah sing rungu kangen ning umake kaya arep bugat-bugat. Kira-kira sing rungu adan kaya ngene arep pantang apa ora? Tapi mentungi lain harapan sholat sampai angkat. Masya Allah tabarakallah. Nengok mana nengguri eling eling umat muslimin muslimat ayurang burja laka Allah wakbar Allah wakbar ayadu Allah Allah jalo. Iya untuk nawis laka jenok kayu pipi nawis kemong kapwe ning jidak tekan ning jago kawis peot kapwe ngapluk 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 nakol tongtrong dewek nakol buduk dewek adan dewek lalu pujian dewek koma dewek sholat dewek. Ya Allah ya Rabbi anak putu apa pada mendi deh mbu deh diajak pedo supaya apa habis esok mati. Sholat 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 sholat. Oke, eling-eling kanggo wong salat ya. Pokoknya durung istiqomah nganggo busana muslimah kang baik, kang bagus, wis sing penting salat. Masih deraka karo mertua salat. Masih kenang ngomongnya wong salat. Masih galak karo lanang salat. Masih galak kanggo dulur beraya salat. Masih iri bare baik kanggo tangga salat. Sholat, sholat, sholat. Karena sholat itu kang bakal mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan tiap dina, tiap pengi. Insya
Amin ya Allah ya Rabbah. Alhamdulillah. Tuh. Maka segawes metu berarti nyai ge kudu lunga. Waktune wis ora kamot. Karena wis jam siji. Apa jamnya mati ya? Iya, iya. Hah? Jam pira aja yuk? Jam sana berarti mati kok. Jam sampean jeno kayo. Jam kurang gak mati, apakah kencengan ya? Wis ya, yang penting silaturahmi nyai tekaning desa Tegalurung. Insya Allah ta'ala di lain waktu dan kesempatan, insya Allah kita bisa berwajah kembali kuasilah bertemu dengan nyai. Alhamdulillah wa syukurillah jazakillahun asanul jaza, khususun kakersana Bunda Ustazah Nok yang masih mempercayai nyai untuk memberikan mau'idhoh hasanah kepada para ibu-ibu jamaah husnul khotimah yang ada di dusun perapatan desa Tegalurung. Mohon pangapunten sepisan maning atas nama nyai pribadi kalaupun ada salah-salah kata, semoga dimaafkan. Kira-kira mau dimaafkan apa tidak? Bu, kalaupun nyai ada salah-salah kata yang tidak enak di hati, kira-kira mau memaafkan apa tidak? Kalau ada jarum yang pahitan, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Maafkanlah, maafkanlah, maafkan kesemuanya. Dimaafkan apa tidak? Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya, dan semoga apa yang nyai sampaikan tadi walaupun sedikit semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khususan para santriwan santriwati husnul khatimah, semoga menjadi regenerasi harapan agama Allah, bisa menjunjung tinggi harkat derajat keluarga dan juga maslahat manfaat fid dini wad dunya wal akhirah ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana diawali tadi dengan ucapan bismillah, maka insya Allah ta'ala nyai diberi kesempatan untuk menutup doa sekaligus dari akhir kata nyai ya. Semoga sekali lagi Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kita semuanya, amin. Dan semoga Allah ampunkan dari dosa perdosaan kita semuanya, amin. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, amin. Bahkan juga dosa terhadap ibu dan bapak, semoga Allah ampunkan. Dosa kepada suami-suami kita, semoga Allah ampunkan. Dosa terhadap istri-istri kita pun, semoga Allah ampunkan. Semoga Allah ampunkan pula, barangkali kita bukan manusia, bukan ibu dan bapak yang amanah membimbing, mendidik para putra-putri kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ampunkan dan Allah peparingan jalan yang lurus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safa'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallimna wa radallahu ta'ala tabarakatuh kuli salatina sahbih sayyidina rasulillahi sallallahi ajma'in. Amin. A'udhu billahi samil alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi'lan wa ila fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal 'azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa jami'i ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kulihim ajma'in. Ya Allah ilaih antal maksudana waridakan manubana. Ya Allah ya Allah ya Latif, ya Allah ya Mujib, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, hamba mohon ampunanmu ya Allah. Semoga dosa kami terhapuskan, baik yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun tak sengaja. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah, mohon ampunkanlah dosa hamba terhadap suami-suami hamba. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa
dosa-dosa kami terhadap para istri-istri hamba. Ya Allah, ya Rabb, barangkali kami menjadi orang tua yang zalim terhadap para putra-putri cucu mantu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, ya Rabb. Kalaupun lagi sakit, sehatkanlah beliau, ya Allah, ya Rabb. Karena doa beliau lah yang bisa mengangkat derajat kami, yang bisa membuka pintu rizki-rizki kami, ya Allah, ya Rabb. Sehatkanlah ibu bapa kami, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Selalu dalam bimbingan-Mu, ya Allah. Kami ingin berbakti kepadanya, ya Allah. Karena surga kami adalah di bawah telapak kaki ibu kami, ya Allah, ya Rabb. Ibu bapa kami sudah menghadap-Mu, mohon selalu di sisi-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahannya, ya Allah. Jauhkanlah dari fitnah kuburnya, ya Allah. Dekatkanlah fitnah kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, dekatkanlah nikmat-nikmat kuburnya, ya Allah. Terangilah kuburnya, ya Allah. Rahmatilah kuburnya, ya Allah. Kumpulkan nanti di surga-surga-Mu, ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikan jasa ibu bapa kami, ya Allah, ya Rabb. Hamba mohon ampunkan segala dosa-dosa ibu bapa kami dan kumpulkan kami nanti di surga-Mu dan mendapat syafaat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه وصلى الله خير خلقه محمد أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا الله يا ربان آمين آخر كلام والأنكم منكم والله الموفق إلى أقوام طريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.